Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Alur Cerita Mobile. Kali ini, saya akan membacakan alur cerita kisah penyamaran pemuda kaya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah, lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 175. Di episode sebelumnya, tampak saat itu, Cindy dan Nyonya Winata, yang melangkah masuk ke dalam bangunan rumah sakit, ditemani oleh Pak Steve, kepala keamanan pribadi Aditya. Loh, mama juga ikut ya, ucap Aditya, saat melihat Nyonya Winata, yang datang bersama Cindy. Napa, apa enggak boleh mama datang nemuin kamu, jawab Nyonya Winata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Dit, siapa sih yang sakit? Oh ini Ma, anaknya Jono tadi kecelakaan, tapi syukurlah masa kritisnya udah lewat. Tapi karena anaknya harus dirawat dulu di rumah sakit ini, jadi, saya mau minta tolong sama Kak Cindy, untuk bantuin mereka, jika sewaktu-waktu ada yang mereka butuhkan, karena saya masih banyak urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan, ucap Aditya. Oh, kalau itu sih beres, nanti tiap malam kakak datang untuk nemanin mereka, ucap Cindy. Kalau gitu makasih banyak ya kak, ucap Aditya, lalu berkata pada Jono. Mas Jono, nanti kalau perlu apa-apa, enggak usah malu-malu, ngomong aja langsung sama Kak Cindy. Iya mas, anggap aja saya ini Aditya, jadi enggak usah sungkan, lanjut Cindy. Iya mbak, sahut Jono. Di sela obrolan mereka terdengar, Nyonya Winata berkata. Dit, makasih ya untuk hadiah kemarin. Papa kaget loh, saat tahu itu hadiah dari kamu, dan saking enggak percayanya, papa sampai bela-belain pergi ke toko perhiasan, buat ngecek keaslian berliannya, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tampak tersenyum, lalu berkata, sebenarnya, ada juga yang mau aku bicarakan sama mama. Mau bicara apa? Tanya Nyonya Winata. Nampak saat itu, Aditya menarik nafas dalam, lalu berkata, saya mau transfer uang 100 miliar ke rekening mama, untuk mengganti uang yang papa keluarkan, sewaktu membesarkan saya, nanti tolong mama kasihkan ke papa. Kasih tahu ke papa, kalau masih kurang bilang saja, nanti akan aku tambahkan lagi, ucap Aditya, yang membuat Nyonya Winata shock seketika. Maksud kamu udah enggak, mau nganggap mama sama papa, sebagai orang tuamu lagi, ucap Nyonya Winata terbata-bata. Bukan ma, bukan gitu maksud saya, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Adit lakuin itu, biar kedepannya, papa enggak ngungkit dan berbicara gantiin uang lah apalah. Jujur aja ma, sakit banget waktu Adit dengar papa bilang, balikin biaya yang selama ini dia keluarkan untuk saya. Tapi mama enggak usah berpikir yang tidak-tidak, sampai kapanpun, mama dan papa, tetap Adit nganggap seperti orang tua kandung Adit sendiri, ucap Aditya, sambil memeluk bahu ibunya. Mama enggak usah mikir macam-macam ya, Adit lakuin ini hanya untuk memberi sedikit pelajaran pada papa, lanjut Aditya. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun mulai terlihat tenang. Singkat waktu, beberapa jam pun telah berlalu. Terlihat saat itu, Dokter Yamin yang datang menghampiri Aditya. Pak Aditya saya balik duluan ya, nanti kalau ada perlu apa-apa, Pak Aditya datang saja ke tempat praktek, ucap Dokter Yamin. Mendengar ucapan itu, Aditya yang masih penasaran dengan sosok si dokter satu ini, ia pun berkata, "Ya udah, kita pulang bareng aja, Dok. Karena kebetulan ada juga yang ingin saya bicarakan dengan Ali," ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Cindy dan Nyonya Winata, "Ma, Adit balik dulu ya. Besok akan Adit transfer uang yang Adit katakan tadi ke rekening Mama," ucap Aditya, sembari mencium tangan Nyonya Winata. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata pada Dokter Yamin. Saat itu, Aditya meminta pada si dokter untuk membawanya menemui Dokter Darius. Mendengar permintaan Aditya, Dokter Yamin pun langsung mengantar Aditya ke ruang pimpinan di rumah sakit tersebut. Sementara Pak Richard, yang sejak tadi mendengar percakapan Aditya, Cindy dan Nyonya Winata, ia pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Nyonya Winata. Maaf Bu, kalau tidak salah, Anda ini, istrinya Tuan Winata kan? Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun tersenyum, lalu berkata, iya benar Pak, Bapak kenal dengan suami saya ya, ucap Nyonya Winata. Kenal baik sih enggak Bu? Hanya, saya sempat melihat Nyonya dan suami di beberapa acara, ucap Pak Richard, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Tadi itu anaknya ya? Oh iya Pak, namanya Aditya, nih kakaknya, ucap Nyonya Winata, sambil menunjuk ke arah Cindy.
Mendengar ucapan itu, Pak Richard pun menganggukkan kepala, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Emangnya anak nyonya tadi, kalau kemana-mana selalu dikawal ya? Soalnya tadi saya lihat, orang bule yang tinggi besar itu, selalu ngikutin dia. Oh maksud Anda Pak Steve ya, ucap Nyonya Winata, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Tadi itu, namanya Pak Steve, kepala keamanannya anakku. Mendengar ucapan itu, Pak Richard pun berkata, kepala keamanan, memangnya, anak ibu tadi kerjanya di mana? Dia menjabat sebagai CEO di perusahaan Orion, sekaligus, pemilik dari perusahaan itu. Dan satu lagi, perkebunan Winata Organik, itu juga miliknya, ucap Nyonya Winata. Sementara Pak Richard yang mendengar ucapan itu, ia pun tampak kaget. Hem, ya wajarlah jika seperti itu. Pasti itu semua bisa dia capai, dengan dukungan dari Tuan Winata, ucap Pak Richard. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun kembali tersenyum, lalu berkata, Anda salah Pak, semua itu, dia dapatkan dengan usahanya sendiri, ucap Nyonya Winata. Sementara Aditya, yang telah berada di ruangan Dr. Darius, terlihat saat itu, wajah Dr. Darius tampak pucat, karena takut, Aditya akan benar-benar menuntut rumah sakit tersebut. Pak, tolong, maafkan kesalahanku tadi. Tadi, saya benar-benar tidak tahu tentang Anda, ucap Dr. Darius. Mendengar ucapan itu, Aditya pun menarik nafas panjang, lalu berkata, saya tidak akan menuntut rumah sakit ini. Tapi tolong, kalau memang itu adalah aturan seperti yang Anda katakan tadi, harusnya berlaku untuk semua orang, bukan hanya pada kalangan tertentu saja, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Tolong diingat kata-kataku tadi, karena jika tidak, suatu saat nanti, pasti akan ada orang yang menuntut rumah sakit ini. Jika itu terjadi dan sampai ke telinga saya, maka lihat saja, apa yang bisa saya lakukan pada Anda, dan pemilik rumah sakit ini, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Dr. Darius, ia tampak makin pucat, setelah mendengarkan ucapan Aditya. Dan bisa dipastikan, dia tidak akan berani, untuk melakukan hal yang sama, seperti yang ia lakukan pada keluarga Jono. Sementara, di lokasi yang berbeda. Tampak saat itu, Lili dan Dika, yang telah berada di kediaman Pak Budi. Saat itu terdengar, Pak Budi berkata, Nak Dika, saya sudah menyuruh Pak Rasmin untuk mengumpulkan warga, dan memberitahukan tentang tawaran dari Tuan Firdaus. Jadi besok pagi, saya akan mengantar Anda dan Nona Lili, untuk pergi menemui para warga di balai desa, ucap Pak Budi. Ya baguslah, saat ini, saya sudah membawa uang untuk membayar semua tanah milik para warga, ucap Dika. Sementara Lili, mendengar ucapan itu, ia pun kembali mengingat, saat di mana, ayahnya hampir tiwas di tangan Aditya. Dari raut wajahnya, tampak ketakutan yang mendalam. Di saat yang sama, Lili seperti memikirkan sesuatu rencana, entah apa yang ia rencanakan. Sementara, di lokasi yang berbeda. Tampak saat itu, Aditya yang telah kembali menemui Ali, di lokasi tempat praktek Dr. Yamin. Melihat Aditya yang telah kembali, Ali pun berkata, Anda sudah kembali ya, ucap Ali, lalu kembali berkata, Oh ya Pak, kemarin waktu ditelepon, Anda bilang ingin meminta bantuan. Kira-kira, bantuan apa yang bisa saya berikan pada Anda, ucap Ali. Sementara Aditya, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Ini mengenai Tuan Firdaus. Jika setelah kejadian kemarin dia belum kapok juga, saya berencana mengadukannya lewat jalur hukum. Tapi saat ini, saya tidak memiliki bukti yang kuat tentang kejahatannya. Tapi jika semua bukti sudah aku dapatkan, saya ingin meminta pada Pak Ali dan anak buahnya, agar bisa menjadi saksi saat di pengadilan nanti. Apa Pak Ali mau? Mendengar ucapan itu, Ali pun menganggukkan kepala, tanda mengiyakan permintaan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, Oh ya Pak Ali, kalau Pak Ali dan anak buahnya ingin bersembunyi, Pak Ali bisa bersembunyi di perkebunan Winata Organik, ucap Aditya, mengingat tempat itulah yang tak pernah didatangi oleh Tuan Firdaus. Sementara Ali yang mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Tidak usah Tuan, karena aku dan anak buahku harus membawa serta keluarga kami. Karena takutnya, Tuan Firdaus akan melakukan sesuatu pada keluarga kami, ucap Ali. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Tidak apa, lagian di sana, ada mes yang disiapkan untuk para pekerja di perkebunan, jadi Pak Ali dan keluarga bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan jika Pak Ali mau, Pak Ali juga bisa sekalian bekerja di sana, ucap Aditya.
Mendengar ucapan itu, Ali pun berkata, "Mau tuan, tidak mungkin saya menolaknya," ucap Ali, dan diikuti dengan ucapan dari Dr. Yamin. "Ali, mendingan kamu menetap dan bekerja di sana, tidak usah cari pekerjaan yang enggak benar lagi," ucap Dr. Yamin. "Iya dok, iya," sahut Ali. Singkat waktu, setelah berbicara dengan Ali, Aditya pun mencoba untuk berbicara dengan Dr. Yamin tentang hubungannya dengan rumah sakit, tempat di mana anaknya Jono dirawat. Terdengar saat itu, Aditya berkata, "Maaf dok, tadi saya sempat bertanya tentang Anda pada salah satu perawat di rumah sakit. Dan katanya, Pak dokter ini, dokter spesialis bedah, dan juga pernah menjadi pimpinan di rumah sakit tadi." Mendengar ucapan itu, Dr. Yamin pun tersenyum, lalu berkata, "Ya itu memang benar." Mendengar ucapan itu, Aditya langsung mengerutkan keningnya. "Tapi kok, bisa-bisanya, Pak dokter berakhir di tempat praktek seperti ini?" tanya Aditya. Mendengar ucapan itu, Dr. Yamin pun menarik nafas panjang, lalu mulai menceritakan masa lalunya. "Tepatnya 2 tahun lalu, saat saya masih menjabat sebagai pimpinan rumah sakit, beberapa kali, saya mendapat teguran dari pemilik rumah sakit, karena ada beberapa pasien yang kondisi ekonominya sama seperti orang yang tadi Pak Adit bawa. Karena berasal dari keluarga kurang mampu, jadi saya sedikit meringankan beban biaya rumah sakit pada mereka. Dan hal itu tidak disukai oleh pemegang saham di rumah sakit tersebut. Karena tidak menyukai hal itu, mereka pun mencari cara agar bisa menyingkirkan saya dari rumah sakit tersebut. Sampai saat di mana ada seorang pasien, istri dari orang yang kamu sebutkan tadi, datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi sedot lemak." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Maksud dokter, istri Tuan Firdaus ya?" Mendengar ucapan itu, Dr. Yamin pun menganggukkan kepala, lalu berkata, "Saat itu, saya dan Dr. Darius lah yang bertugas untuk melakukan operasi. Sayangnya karena keteledoran dari Dr. Darius, pasien jadi mengalami gagal jantung dan meninggal di meja operasi. Saat itu, Dr. Darius melemparkan semua kesalahan pada saya. Dan momen itu langsung dimanfaatkan oleh para pemilik saham untuk menyingkirkanku dari rumah sakit. Karena hal itu, STR-ku dicabut, dan tidak bisa melakukan praktek atau operasi selama 1 tahun penuh. Lebih naasnya lagi, setelah masa pencabutan STR-ku selesai, tidak ada satu rumah sakit pun yang mau menerimaku. Itulah sebabnya, saya membuka tempat praktek ini, agar bisa membantu orang-orang yang ekonominya kurang mampu. Tapi ya, tempat praktek sekecil ini, paling yang bisa aku tangani hanyalah luka-luka kecil, karena tidak ditunjang dengan peralatan yang memadai," ucap Dr. Yamin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya dari kecelakaan yang menimpa anaknya Mas Jono, saya langsung kepikiran untuk membuat rumah sakit ataupun klinik di Desa Mekar. Jika itu saya lakukan, apakah dokter mau menjadi bagian dari klinik itu?" Mendengar ucapan itu, Dr. Yamin pun tersenyum, lalu berkata, "Ya saya mau, tapi dengan satu syarat. Semua yang bersangkutan dengan rumah sakit itu, saya yang mengaturnya, dan Pak Adit hanya menerima keuntungan bersihnya saja. Berapapun keuntungan yang didapat, Pak Aditya tidak boleh protes," ucap Dr. Yamin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Baiklah saya setuju," ucap Aditya. "Pak Adi tidak usah khawatir, walaupun nantinya, keuntungan dari rumah sakit itu tidaklah sebesar keuntungan dari perusahaan Orion. Tapi saya janji, untuk setiap bulannya, pasti ada yang masuk ke rekening Anda," ucap Dr. Yamin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Saya tidak butuh semua keuntungan itu. Yang penting bisa membantu warga desa, itu sudah cukup buat saya. Jadi Pak Dokter mau ngasih pengobatan gratis pun, saya tidak akan berbicara," ucap Aditya. "Tidak bisa seperti itu, setiap bisnis membutuhkan biaya operasional. Jadi, walaupun biayanya tidak sebesar biaya pada umumnya, kita tetap harus mematok biaya untuk tiap-tiap pasien, sesuai dengan kondisi dan penyakit yang ia derita. Karena jika semua digratiskan, suster dan perawat lain, mau digaji pakai apa? Tidak mungkin kan, saya akan bekerja sendiri. Lagian kalau ada keuntungan, mungkin kedepannya, dari keuntungan itu, kita bisa membangun rumah sakit di desa lainnya," ucap Dr. Yamin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, saya akan menyiapkan semua yang dokter butuhkan.
Kira-kira apa saja alat medis yang harus disiapkan, dan berapa total anggarannya, ucap Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.